Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Dapur Yasna Yasni Nah, di video kali ini saya membuat resep sejuta umat Saya yakin semua bisa buat resep ini Yaitu tempe mendoan Ini resep sehari-hari yang sering saya buat di rumah untuk anak-anak Dan tempe yang saya pakai di sini adalah tempe mendoan kalau nggak punya tempe ini bisa pakai tempe papan jenis lainnya Dan berikut bahan dan cara buatnya Nah tadi kita sudah menyiapkan tempe untuk bahan dasarnya Sekarang kita siapkan bumbu untuk kita ulek Di sini saya ada 3 siung bawang putih Lalu 1 cm kunyit Dan setengah sendok teh ketumbar Dan setengah sendok teh garam lanjut kita ulek semua bahan bumbu kita ulek sampai halus nah kalau nggak punya ulekan seperti ini atau nggak mau ngulek malas ngulek seperti ini bisa pakai blender ya tapi kalau pakai blender pasti nanti rasanya akan sedikit berbeda nah seperti ini bumbunya sudah halus lanjut kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan 4 sendok makan tepung terigu. Yang saya pakai takaran penuh seperti ini. Dan 4 sendok makan tepung tapioka. Jadi ini perbandingannya adalah 1 banding 1 ya. Jika 1 sendok makan tepung terigu, maka 1 sendok makan dengan tepung tapioka. Dan ini kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Dan di sini saya pakai 250 ml air. Nah, ini kita masukkan airnya setengah dulu sambil diaduk-aduk tepungnya agar nanti jadinya tidak bergerindil. Ya, jika sudah terasa agak halus, lalu kita masukkan sisa airnya. Dan ini kita aduk lagi sampai benar-benar licin. Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang. Jadi ini opsional aja. Kalau nggak suka daun bawang, bisa pakai daun jeruk. Ya, kalau sudah seperti ini, sudah licin, tidak bergerindil, kita sisihkan dan kita panaskan wajan dengan minyak agak banyak, ya. Dan pastikan sebelum menggoreng, minyaknya harus benar-benar panas. Nah, kalau kalian mau tempe kriuknya lebih banyak, menggoreng adonan tepungnya juga harus lebih banyak, ya. Kalau saya, cukup seperti ini aja. Karena nggak suka terlalu banyak kriuk, jadi kalau masak tempe menuan itu nggak boleh terlalu masak ya. Cukup warnanya agak coklat sedikit, atau jangan sampai coklat kalau bisa, karena tempe menuan itu sebenarnya adalah tempe yang digoreng tidak terlalu masak atau tidak terlalu kering. ya ini saya rasa cukup jangan terlalu mateng ya ini kita angkat kita ambilin bagian kriuknya di bawah seperti ini dan ini usahakan sebelum goreng harus diaduk dulu karena biasanya tepung itu akan mengendap di bagian bawah Ya, ini kita lanjut penggorengan kedua. Masukkan semua sisa tempe. Dan ini adonan kriuknya. Langsung saya masukkan aja. Langsung saya tumpah abis, ya. dan ini kita balik dulu dan ini kriuknya lumayan ya seperti ini dan kalau sudah seperti ini langsung aja kita angkat nggak usah terlalu kering dan kita tiriskan Ya, tempe menduan ini cocok sekali disajikan panas-panas bersama dengan sambal kecap seperti ini atau bisa juga dengan sambal petis atau dengan cabai rawit. Jadi, untuk sambalnya opsional aja. Dan ini kita coba dulu buat tempe menduannya. Tempe ini dimakan dengan nasi hangat. Enak juga ya. Rasanya kriuk, garing banget. Ya, sekian video dari Dapur Yasni Yasni. Semoga resep receh ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe. Insyaallah kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.